Assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini yang udah aku bilang sebelumnya kalau aku tuh lagi sukanya sama tanaman. Dan karena tanaman aku lagi berantakan banget, jadi aku memutuskan untuk membuat rak gitu loh guys. Dan kalian tahu raknya murah banget guys. Nah ini dia guys, raknya ini tuh super duper besar banget dan ukurannya 1,5 meter. Dan untuk lebarnya ini 75 meter guys, dan tingginya sekitar 1,5 meter juga. Nah sebenarnya sih ini tuh aku minta ke tetangga aku buat bikinin, dan ini tuh aku ngabisin 200 ribu doang guys. Lain lagi sama pelitornya. Dan sekarang aku mau kayak dipelitur gitu biar gak dimakan rayap ataupun lapuk gitu ya kan. Terus sebelumnya aku juga udah cari gitu kan di Shopee, harganya tuh sekitar 300-an tapi kecil banget gitu. Ini tuh aku nggak expect bakalan sebesar ini guys awalnya, cuma ya pokoknya kayak yang aku tunjukkan gambarnya gitu loh. Jadi aku ngambil di Shopee gitu, nanti aku bakalan taruh di description box. Dan ini hasilnya bener-bener besar banget. Sekarang aku mau pelitur, dan pelitornya itu harganya cuma 35.000 sama beli kuasnya. Jadi total semua bikin ini tuh sekitar 250-an gitu guys. Tuh. Dan ini dia tanamanku guys. Tuh lagi berserakan gitu loh, gak rapi. Jadi aku memutuskan untuk bikin raknya. Nah, di sana juga ada tanaman tuh. Tuh, jadi nanti bakalan aku taruh di situ guys. Oke, sekarang mau aku ini dulu, mau aku pelitur dulu sama suami aku. Oke guys, jadi ini setelah dicat tuh penampakannya. Sekarang mau jemur dulu. Oke guys, jadi ini dia hasilnya dan benar-benar bagus banget. Walaupun tadi pelitirnya enggak ini loh, gak apa ya, agak rapi karena kepanasan ya kan, jadi kayak buru-buru gitu suami aku. Nah niatnya nanti aku bakalan taruh di sebelah sana, tapi ini masih mau dijemur lagi karena bau filternya itu masih kuat banget gitu, biar
baunya sedikit hilang gitu, biar tanamannya itu gak stres gitu kan. Terus nanti aku bakalan taruh di sini, dan aku pindahin sempat tanaman aku yang sana ke sini guys. Jadi nanti aku bakalan kasih pot yang putih, jadi semua tanaman yang potnya putih aku taruh di sini gitu. Nah ini tuh bagus banget. Nah kalau kalian mau beli di Shopee, nanti aku bakalan taruh linknya di bio ya, di description box maksudnya. Terus kalau tapi aku nyaranin kalian untuk bikin sendiri aja ke tukang kayu gitu, atau di mebel, atau di mana ya, nah, pokoknya yang suka bikin-bikin itu loh guys, lemari kayak gitu. Aku bikinnya di tetangga aku, jadi mungkin karena tetangga dibikin besar kayak gitu, cuma 200 ribu doang. Tuh sudah selesai, bagus banget guys. Aku gak sabar untuk nyusun tanamanku di sini. Jadi itu hari keberapa ya? Hari kedua. Dijemur lagi guys sampai kehujanan. Sekarang mau dipindah ke sini.